Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid tahun 2 yang cikgu sayangi, yang cikgu kasihi, yang cikgu rindui dan juga kepada ibu bapa yang sama-sama membantu anak-anak mereka ber-PDPR bersama-sama. Kadang-kadang ibu bapa yang tengok video cikgu dahulu baru dibagi anak-anak dia sebab dia nak faham dahulu. Tengok betapa besarnya pengorbanan ibu bapa kamu terpaksa menjadi guru sementara sekejap sehingga tamat PDPR ni. Ibu ucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa yang sama-sama dengan guru, bersama-sama dengan saya, kita bagi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan semua faham, bagi mereka pandai, doakan untuk mereka. Jangan lupa doa. Doa merupakan senjata yang paling penting untuk kita pastikan anak-anak kita semua cemerlang, insyaAllah. So, terima kasih banyak-banyak cikgu ucapkan. So, pada hari ini kita akan gunakan modul G. Kita akan masuk tajuk baru, tajuk wang. Minggu lepas kita dah masuk tajuk perpuluhan dan juga pecahan. Pecahan dan perpuluhan. So, minggu ni kita akan masuk tajuk wang, di mana wang terdapat duit kertas dan duit syiling. Seperti yang kamu belajar pada tahun 1, wang sehingga RM10. Untuk tahun 2 ni kamu akan belajar wang RM20, RM50 dan RM100. Ada tambah sikit. Okey. So, wang ni penting. Wang ni penting di mana setiap wang mempunyai nilai masing-masing. Kalau wang RM20, dia akan menunjukkan nilai RM20. Kalau wang RM50, dia akan menunjukkan nilai RM50. Kalau wang kertas RM100, dia akan menunjukkan nilai RM100. Sama juga dengan duit syiling. Duit 10 sen, 20 sen, 50 sen, RM1. Okey. Semua mempunyai nilai masing-masing. So, buka muka surat. Buku teks matematik jilid 2. Kamu akan nampak dekat situ wang RM20, wang RM50, wang RM100. Di mana wang RM20 dia berwarna orange. Manakala wang RM50 dia berwarna kebiru-biruan sikit. Okey. Warna biru. Dan akhir sekali wang RM100 dia berwarna ungu. Semua wang ada gambar dia. Macam wang RM20 gambar apa? Gambar hidupan laut. Okay, ada penyu kan. Lepas tu wang RM50 gambar kelapa sawit. Manakala wang RM100 merupakan gambar Gunung Kinabalu, tak silap cikgu. Okey. Gunung Kinabalu. So, semua wang penting eh. Wang ni penting. Yang paling penting sekali, kamu kena menabung. Bila kamu dapat belanja setiap hari untuk makan di kantin, kalau ada lebihan, kamu kena simpan dalam tabung supaya bila waktu kecemasan kamu boleh gunakan wang tersebut. Contohnya zaman COVID ni, ramai pekerja yang dibuang kerja. So, sekiranya mereka menabung, mereka boleh menggunakan duit tersebut sebagai duit kecemasan mereka untuk membeli barang keperluan. Okey, faham? Okay, wang. Buka muka surat. Okey, untuk muka surat 21 berkaitan dengan abacus, cikgu akan ajar dalam kelas nanti. Okey, semua berkaitan dengan abacus cikgu akan ajar dalam kelas. Okey, so kita buka muka surat 22.
Okey. Berkaitan dengan nilai wang. Okey, cuba kamu tengok dekat atas tu. 2A tu. RM250 sama nilai dengan RM100. Maksudnya dua keping RM50. Okey, cikgu lukis secara ringkas eh. RM50, dua keping RM50 ni. Bersamaan dengan RM100. Okey. Bila kamu lukis, buat latihan, kamu buat macam ni saja. Tak payah kamu lukis gambar-gambar dia, tak payah eh. Kamu tulis nilai RM50, RM50 sama dengan RM100. Okey. Seterusnya. RM10 sama dengan RM100. Okey, bila kamu ada RM10. Bila kamu ada RM10. Okey. Ada 10 ni. 10 ni kamu ada ada 10 keping. So jumlah dia akan jadi RM100. Ha, itu maksudnya gabungan nilai wang. Okey, contoh. Contoh, cikgu lukis, kamu tolong jawabkan. Cikgu ada RM50, ada RM20. Ini ada RM5. Okey, ada RM5. Lepas tu juga ada shilling apa? 20 sen, 10 sen, 5 sen. Okey, berapakah jumlah semua ni? Okey, satu lagi, bila kamu tulis wang, pastikan ada RM. Okey, pastikan ada RM. Pastikan ada RM. Okey, so berapa ringgit? RM50 tambah RM20 berapa? 5, 6, 7, RM70. RM70 tambah 5. RM70 tambah RM5. Jawapannya RM75. Okey, ini bahagian ringgit. Untuk bahagian sen, letak titik perpuluhan. Okey, lepas tu kita akan kira sen berapa? 20 sen tambah 10 sen. 20 sen tambah 10 sen. 20 sen, 30 sen tambah 5 sen. 30 sen tambah 5 sen. Berapa? 30 sen tambah 5 sen dapat jawapannya 35 sen. Okey, so jawapannya RM75, 35 sen. Jangan buat macam ni. Kalau buat macam ni, jawapan kamu akan salah. Jangan letak sen belakang ni. Okey, bila ada RM, jangan letak sen dekat belakang ni. Kalau kamu buat macam ni, salah. So, jawapan yang sebenar macam ni. RM75, 35 sen. Ini dalam bentuk nombor. Kalau dalam kataan, 75, RM75, 35 sen. Bila dalam perkataan, kamu ada kena bubuh sen. Bila dalam perkataan, pastikan ada sen. Bila dalam nombor, jangan bubuh sen. Faham tak? So, RM75, 35 sen. Okey, boleh. Seterusnya. Ha, ini senang je. Ini melibatkan tambah. Okey, melibatkan gabungan wang.
Berharap kamu faham. Okey, lepas tu contoh. Dia bagi nilai RM16. Kamu lukis mata wang. Lukis wang kertas ataupun wang shilling. Okay, RM16.45. So, kamu kena lukis. Berapa agak-agak? So, kamu lukis RM10 satu keping. Okey. RM10 satu keping tinggal RM6. So, lukis lagi RM5. Lukis lagi RM1. So, dah 10 tambah 5 15. 15 tambah 1 16. Cukuplah. Okey, untuk RM1 dah cukup. Untuk sen pula. Untuk sen, kamu jadikan dia 45 sen macam mana? Okey, 20 sen 2 keping. So, 20 sen tambah 20 sen 40 sen. Tambah lagi 5 sen. So, akan jadi 45 sen. Okey, untuk lukis duit untuk mewakili nilai wang, pastikan kamu buat yang ringgit dahulu. Kamu lukis yang ringgit dahulu. So, 10 tambah 5, 15 tambah 1, 16. Yang sen pula, 20 sen tambah 20 sen, 40 sen. Tambah 5 sen, 45 sen. Satu lagi contoh. RM69.75. Macam mana kamu nak lukis ni? Okay, 60, kamu tengok rumah ringgit dulu. Jadikan ambil 60 dulu. So, nak jadikan 60 macam mana? Ambil yang ni dulu. 6. 60 dulu. So, macam mana kamu nak jadikan 60? Okay. So, kamu ada RM50 satu keping. Untuk jadikan 6, tambah lagi RM10. Okey, dah habis. Yang ni dah habis. Okey, RM60. RM9 pula. Okey, macam mana kamu nak jadikan dia RM9? Kamu lukis RM5. Okey, RM5 berapa lagi? Okey, lukis RM1. RM1 banyak 4 keping. RM1. 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 So, 50 tambah 10, 60. Dapat yang ini. Cukup. Yang ini pula, yang 9 pula. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 1, 9. Cukup. Dia ambil ni pula. 70 sen. Macam mana kamu nak jadikan dia 70 sen? Dia buat 50 sen. 50. Tambah berapa dapat 7? Tambah 20 sen. 70 sen. 5 sen belakang ni. Dia jadikan dia 5 sen. So, itulah cara yang mudah untuk kamu melukis wang. Faham tak? Faham? Sekejap. Nak tengok sekejap. Boleh? Okey, satu lagi contoh. Last. Last, kita buat RM89.65. Ni RM89.65. So, nak lukis dia, ambil 8 dulu. Kira 8 dulu. So, nak jadikan dia 8 macam mana? Dia guna duit besar, RM50. Okay. Lepas tu, nak jadikan 8. 5 tambah berapa dapat 8? 5 tambah 2 dulu kan? Okay. Baru 70. Ada setengah-setengah murid, dia buat 30. Betul ke jawapan dia?
Pernahkah kamu tengok duit RM30? Okey, bila kamu melukis, pastikan duit nilai nilai duit tu ada kat Malaysia. Kalau kamu buat 30, memang 80. Tapi duit 30 tak ada dekat Malaysia ni. Okey. Ha, so salah. Kalau macam ni salah eh. Tak ada 30 dalam Malaysia ni, tak ada 30. So yang ada berapa? Yang ada 20. Okey, 5 tambah 2 7. Tambah satu lagi. Ha, 10 baru 70. Ha, dengan kamu buat macam ni. Salah. Kalau macam ni salah. Sebab 30 tak ada dekat Malaysia duit 30. Bila kamu lukis, pastikan duit tu ada kat Malaysia. Yang ada duit 10, 20, 50, 100, duit RM5. Ha, tu ada. Kalau 30 tak ada. So 20. Yang ni pula 10. So 5, 6, 7, 8. Dah dapat 8 kan? 80. Okay. Kita buat 9 pula. Macam mana buat 9? Ha, ada setengah-setengah murid buat RM9. Salah. Dekat Malaysia tak ada duit kertas RM9. Yang ada berapa ringgit? Yang ada RM5. Okey, 5. Yang dikasih 9 macam mana? Okey, RM1. 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 Okay, zaman cikgu dulu ada RM2, tapi sekarang tak ada RM2. Dia RM1, RM5 je. Dia kertas sekali yang kecil. Okay. So, 5, 6, 7, 8, 9. Habis. Okay, 60 sen pula. Macam mana buat 60 sen? Okay, 50 sen. Tambah 10 sen. Tambah 10 sen. Okay, dah dapat 60 sen kan? Okay, 5 sen belakang ni. 5 sen. Boleh? Boleh tak? Okey. Harap kamu faham kan? Okey, so setakat itu saja pada hari ini berkaitan dengan wang. Untuk abacus, cikgu akan ajar bila kita bersekolah nanti. Cikgu akan ajar cara dia. So, kamu kena tahu. Pastikan jangan buat macam ni. Kalau macam ni salah. Dalam bentuk nombor, jangan ada sin. Okey. Faham tak? So, saja pada hari ini, saya ucapkan selamat bercuti. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.